Dikenali sebagai wilayah persekutuan ketiga selepas Kuala Lumpur dan Labuan, Putrajaya dibangunkan di kawasan Tanah Paya dan ladang sawit di Prang Besar daerah Sepang. Ia mempunyai pelbagai tempat menarik untuk dikunjungi, antaranya Tasik Putrajaya. Direka bukan sahaja sebagai sistem penyejuk alam, tasik seluas 650 hektar ini turut sesuai untuk pelbagai aktiviti rekreasi seperti sukan air. Golongan belia antara yang turut sama menggunakan sepenuhnya kemudahan yang disediakan dengan menjalankan aktiviti berfaedah. Berkenu maupun perahu layar antara sukan air yang boleh dilakukan di sini. Bukan itu sahaja, sukan luncur air dan wakeboard antara aktiviti popular yang dijalankan di tasik ini. Mempunyai kemudahan yang lengkap dengan persekitaran yang kondusif dan cantik, ia semestinya menjadi satu tarikan buat penggemar sukan air. They're really, really good. I haven't been to any other like country to see others, but they're really, really good. Tasik Putrajaya yang dibentuk dengan membentung lembah Sungai Chow dan Sungai Bisa ini menjadi kawasan strategik untuk penduduk sekitar maupun pelancong menjalankan sukan air yang digemari. Kembali kita di MHI, tadi kau dah berfestival, kita masuk baliklah ke dalam studio. Tapi ada juga sesuatu yang menarik kita nak kongsikan mengenai, kita dah bawakan tadi, atlet cilik. Atlet cilik yang kita bawakan di studio pada pagi ini iaitu Alia Yong Hanifah, iaitu atlet ski negara dan juga ibunya sendiri iaitu Nur Zila Sulaiman. Selaku dan setiausaha kehormat MWWF. Selamat datang ke Malaysia hari ini. Selamat pagi, Dik. Thank you. Comel. Okey, sebelum kita nak lebih lanjut berbual dengan adik kita dan juga Puan Nur Zila, kita nak lihat dulu latihan Alia yang telah dilakukan semalam, kan? Ya, dua hari lepas. Okey, di Putrajaya. Kita saksikan dulu bagaimana adik kita ni membuat latihan untuk menghadapi kejohanan yang akan dilakukan Malaysian National Championship. Yang terdekat. Saksikan. Biarpun papan luncur air yang digunakan jauh lebih besar daripada saiz kakinya, Alia Yong Hanifah tidak menjadikan itu satu halangan untuk menewaskan lawan yang jauh lebih tua daripadanya. Dengan hanya berketinggian 145 meter dan berat 28 kilogram, dia yang ketika itu berusia 8 tahun berjaya mencatat sejarah apabila menjadi peserta paling muda memenangi pingat emas dalam sukan si sejak ditubuhkan pada 1959. Mula menceburkan diri dalam sukan luncur air ketika berusia 5 tahun, Alia menunjukkan prestasi yang cemerlang hari demi hari. Kanak-kanak cilik berusia 9 tahun ini sangat bertuah kerana diberi sokongan sepenuhnya daripada seluruh ahli keluarga. Sempena dengan kejohanan waterski dan wakeboard kebangsaan Malaysia 2013, Alia yang juga merupakan adik kepada Filipa dan Alex Yong giat berlatih bersama rakan sepasukan. Turut memberikan tujuh ajar adalah seorang jurulatih berpengalaman lebih dari 30 tahun dari Chile yang juga merupakan perunding bagi Persekutuan Ski Air Malaysia. Alia have very nice competition during the last 2-3 years. She get some gold medals. She do finals in many international events. So that look that today Malaysia can be in the future one of the places where we founded a lot of good skiers like Ariana. Ariana is just starting, but for sure we are looking to put Malaysia in one of the best places as possible in the world. Kejohanan yang bakal berlangsung pada 25 dan 26 Mei ini diadakan bersempena Carnival Festival Belia Putrajaya 2013. Pastinya kejohanan luncur air ini akan menjadi tarikan utama buat penggemar sukan lasak datang beramai-ramai untuk turut memeriahkan lagi acara. Itu dia persediaan Alia sendiri yang bakal bersama dengan 65 atlet yang lain termasuk 10 buah negara. Alia paling termuda saya kira. Alia, bagaimana Alia? Alia lihat pertandingan yang bakal berlangsung nanti. Okay lah, I'm very satisfied. Also like challenging and
pun ada negara-negara lain yang saya suka nak pergi, tapi pun tapi tak dapat pergi. Tapi I mean like Faisky Mall and then like berjaya lagi lah. So I can go to like I don't know like Italy and Australia and Okay, dalam banyak-banyak negara, negara mana yang rasanya macam memberi apa saingan sikit, macam takut sikit, yang lebih kurang macam mana? Lebih kurang not all negara-negara tu takut ke apa ke. Even though like crocodiles, well takut crocodile. Well tapi is there's more experience in one. Jadi setiap negara tu lain-lain pengalaman yang bakal diterima lah. Dia mungkin aku ceritakan sikit Puan Nozila melihat Alia telah mula menyertai ataupun mencubakan dalam bidang papan luncur ini, water ski ini, sejak berusia 5 tahun lagi. Lihat anak punya bakat ke situ, macam mana? Pada mulanya saya rasa macam kita nak cuba saja. Masuk umur 5 tahun kita expose dia dalam pertandingan pertama yang kita anjurkan, tapi tak sangka yang dia very talented. And then kita also bagi sokongan pada dia, dan year by year dia sekarang lebih maju walaupun usia dia muda. Yang pastinya apa, Alia ni berusia ialah 9 tahun kan, tapi dia punya pencabar-pencabar semua usia lebih daripada tu kan. Jadi tapi dia yang lebih menonjol. Jadi bagaimana melihat apa pencapaian Alia sehingga ke tahap ini? She's very talented. Of course di rantau Asia tak ada lagi skill yang umur sebaya Alia. So sebab tu kita kalau boleh hantar dia ke luar negara untuk bertanding sebaya dengan dia. Dan alhamdulillah dia sekarang ranking yang pertama di dunia under 3 di bawah umur 10 tahun. Yang open punya? Yang open, trick open dia under 70. Under 17 dia sekarang rank 18. Tanya, kira dia juga kan. Tadi kami melihat aksi Alia. Wow. Memang kami berdua pun belum tentu lagi. Kita kena minta Alia ajar kita. Mungkin Alia nak ni cerita sedikit lah ke kawan-kawan yang menonton sekarang. Susah tak nak main tu? Apa susahnya? Apa yang seronok? Kita cerita susah dulu baru cerita yang seronoknya pula. Boleh ceritakan sedikit. Taklah susah sangat pun. Tapi for beginners, okay lah sikit. Well, mesti belajar lah every day. Kalau like two times or three times per week, not enough. I mean like 4-7 whole week or is okay. Masa mula-mula buat tu banyak kali jatuh lah kan, mula-mula kan. Mungkin boleh cerita sikit, mula-mula jatuh banyak kali, ada tak rasa macam dah give up ke? I tak bagus sangat lah dulu-dulu. Sebab daddy pun bukan coach yang bagus pun. I mean like belum lagi lah. Sekarang semakin bagus. Even our coach also dah dah belajar banyak tentang trik ni. Pada mulanya memang kita tak zero experience pasal trik. So we do some research and all that, and then kita ni kan pada Alia kan. Tapi sebagai seorang ibu, bila melihat macam Alia kan umur 5 tahun, dan bila dia sebab ni bermain dengan air, tak semua ada keberanian untuk bermain dengan air dan sebagainya. Bila melihat anak 5 tahun dia jatuh, mula-mula macam mana? Mula-mula memang takut. But Alia, in Alia case, dia memang dari kecil, dia memang umur 6 bulan lagi kita the father dah campakkan dia ke dalam dah. And then dia dah start swim. So she's a water baby. So tak ada masalah. Saya tak rasa takut lah. Mungkin sepanjang pelibatan Alia dalam bidang ini, mungkin ada tak satu macam
kenangan tak dapat dilupakan, mungkin ketika itu mencemaskan, ke boleh kongsikan sikit? Ya, Alia dia pernah because di trick dengan satu kaki, kita kena release, so somebody have to release her in the boat kalau dia hampir jatuh ataupun licin, sebab licin kan. Tapi kebetulan masa tu tak perasan, tak release tali tu, and then dia diseret oleh boat dan hampir lemas sebab as I said, dia water baby kan, dia just relax. Ya, Angel ada soalan. Silakan. Sebab Alia, abang dan kakak Filipa dengan Alex terlibat dalam motorsport lah, motor racing. Bila dah besar lagi agaknya, tengok mak dia pun dah macam takut-takut. Kalau Alia ni minat dalam motor racing tu agaknya macam mana? Ada tak setakat ni perasaan berminat untuk bawa kereta lumba, dan bagaimana reaksi ibunya? Motor racing tak kot, pasal very expensive sport. So I choose actually sukan sikit air ni pun also extreme, but less expensive. So I hope kalau boleh janganlah. Okay, tapi nak tanya juga Alia, ada minat tak? Ke tak memang minat dalam air je? Alia ada minat? Standby. Ya, I mean terserah pada dia. Meskipun okey lah juga, sebab sekarang pun nak rasa nak water ski. Even now dia nak rasa water ski. Dia memang ada tak kawan-kawan sama-sama buat water ski di hujung minggu? Ada. I got two water ski friends. One is from my old school, but then I dah tukar sekolah, and then when I started, I was not tak bagus sangat kan, and then, but then all the coach have more experience, right? And then practice every day. And then and then but your friend is more better when I started. More better than actually dia bercakap pasal the team member. Kita ada team member, Ariana dan Anis, Nur Anis, also in the squad yang akan bertanding this weekend. Weekend kan, kita akan mungkin Enzo ada soalan lagi. Mungkin aktiviti hujung minggu ini iaitu Malaysia National Championship Water Ski and Wakeboard kan. Jadi mungkin boleh kita minta Alia kawan-kawan datang tengok Alia. Give support, you know. Well, jomlah datang pergi water ski. Ada coloring contest, face painting, free tubing and bungee jumping. Ada banyak kita ada banyak aktiviti menarik, seperti face painting, coloring contest, tubing, and also kita akan giving out water ski lesson pada pemenang yang bertuah. So datang beramai-ramai ke kompleks sukan air Pilsen 6 Putrajaya this weekend. Juga beri sokongan dan semangat untuk Alia dan serta atlet negara yang especially baik. Good luck Alia. Sebelum tu apakah ini dia macam skateboard tapi okey, ni berapa harga? Berapa harga dia? Ramai yang minat menonton nak tahu harga. No, I think more or less about 3,000 something. Yang paling disayangi lah. Ini ya, definitely favorite. Okey, itu dia adik Alia. Terima kasih adik Alia juga Puan Rozila. Ya, thanks for inviting us. Terima kasih banyak. Lepas kita nak bersama dengan band. Band? Indonesian Motif Band. Motif Band. Kalau nak tengok, jangan mana-mana. Semuanya selepas ini kita berehat seketika.